Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Jadi hari ini kita mau menerka-nerka ya. Jadi kayaknya ya, jadi belakangan kita udah mulai perhatiin ya. Jadi around mungkin 2021 pertengahan ke akhir sampai sekarang tuh di US ya, di Amerika tuh tepatnya, jadi mereka itu mulai masuk ke arah tren warna yang baru ya. Jadi sebelumnya sempat nge-hits candy red. Nah, di Indonesia sekarang candy red itu sudah mulai diterima lah ya. Nah, sekarang mereka sudah mulai mengarah ke warna desert ya, desert sand. Jadi udah bukan lagi ke bronze, karena bronze itu kan kilap ya, maksudnya terlalu terang. Jadi sekarang mereka carinya tuh yang lebih-lebih soft gitu ya. Jadi warna-warna apa sih, sand-sand atau pasir ya, warna-warna pasir, desert sand ya. Bukan dessert guys, kalau dessert makanan ya. Kalau desert tuh gurun ya. Jadi mereka mulai mengarah-ngarah ke situ gitu. Jadi warna-warnanya udah mulai ke desert sand gitu. Jadi belakangan gue perhatiin mulai banyak dari KMC, Fuel, Black Rhino, mereka mulai keluarin warna yang desert sand gitu. Jadi kayaknya ini akan jadi cukup tren di 2022 gitu. Nah, ini ya kita kenalin dulu supaya nggak kaget. Jadi kalau kalian sudah mulai merasa bosen cari yang bronze, cari yang hitam, kayaknya udah biasa, nah boleh kalian coba mulai mencari yang desert sand ini gitu ya. Jadi tinggal pilih aja ya. Memang barangnya belum ready terlalu banyak guys di Indonesia ya, tapi di kita udah ada beberapa model. Salah satunya itu ada dua model yang kita mau kenalin. Satu dari Fuel, ini Fuel Over. Satu lagi dari XD, ini XD yang paling baru juga, XD Storm namanya ya. Nah, jadi speknya sih memang beda guys. Ini gue cuma mau kenalin warna aja. Jadi kalau desert sandnya Fuel sama desert sandnya KMC itu agak beda ya. Jadi kalian bisa lihat nih ya, kalau ini dia kayaknya lebih gelap ya, warnanya kayak pasir angus kali ya, gitu. Nah, kalau yang ini kan XD Storm ini lebih warna pasir normal ya, jadi warnanya itu lebih cerah. Kalau yang Fuel ini agak gosong gitu ya. Kalau kita menilai pada spek, jadi velg ini nih untuk yang Fuel Comfort ini, jadi dia speknya untuk Jimny guys. Ya, 16.4, 5139, etingnya min 10. Gitu. Kalau misalnya yang XD Storm ini tuh ringnya 17 ya, lebarnya sebentar lupa, lebar 9, etingnya di 0 ya, jadi 6139,7 settingnya. Jadi lebar 9, 6139,7, etingnya 0. Kalau yang ini 16.8, 5139, etingnya minus 10. Yang ini buat Jimny atau TAF dan sebagainya, CJ7 juga bisa. Ini untuk Pajero, Fortuner, double cabin gitu ya. Jadi yang tadi ya, memang ini satu Fuel satu KMC, karena kita cuma mau kenalin tuh tren warnanya guys, jadi bukan masalah mereknya. Kalau velg replika gimana guys ya, kalau velg replika biasanya mereka mengikuti tren. Jadi nanti kita lihat kalau warna desert sand ini udah mulai banyak diterima di Indonesia, mungkin importir velg replika di Indonesia baru mulai berani coba-coba. Tapi selama mereka trennya belum kelihatan, mereka cenderung nggak berani. Ya namanya juga velg replika, bisanya niru, ya, bisanya ngikutin, ya. Jadi kalau kalian mau jadi trendsetter, ya kalian mesti berani, gitu ya. Pakai velg-velg asli yang baru masuk, langsung pakai aja, gitu. Kenapa? Nggak usah takut. Kalau untuk dari merek, dari kualitas, mereka udah proven barangnya bagus dan kuat, gitu loh. Cuma masalah model dan masalah warna, gitu ya. Dan cenderung ya bahasanya, mohon maaf nih, orang Indonesia tuh agak lata ya. Jadi yang satu pakai, perlahan nanti yang lain juga ikutan pakai gitu. Jadi bahasanya asal ada yang berani coba, yang lain ikut tuh biasanya tuh gitu. Ya oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mau sekalian liatin speknya nih guys. Fuel cover ya. Ini spek-speknya di sini. Benar, maksudnya gue belum kelihatan guys. Oke. Nah, ini kelihatan ya, ini ada Fuel MHT-nya. Ini ada speknya tuh, ring 16, lebarnya 8 inch. Pabriknya seperti kalian sudah tahu, made in China, tapi desain in USA. Maksudnya apa ya? Brand USA gitu, guys. Ya, nah ini maksudnya nih, guys.
Nah ini maksudnya di Maxwell Load, nah ini di 2500 LBS ya, no, lumrah lah seperti velg fuel pada umumnya. Sekarang kita coba intipin yang KMC. Oh, KMC lebih keren nih ya. Tulisannya tuh lebih gede-gede, jadi kita nggak sakit mata. Ini tuh ada, kalau velg KMC tuh ada ininya, guys. Ini wheel proof maksudnya. Wow. Maksud, oh enggak, jadi maksudnya salah. Ini kan lubang 6, guys, di sini nih. 2500 LPS ya. Maksimum PSI-nya tuh di 70 PSI ya. Jadi untuk maksudnya kedua-duanya sama 2500 LBS. Gitu, oke. Okay. Jadi mantap, guys. Nah, sekarang kita mau coba hitung beratnya, guys ya. Kita mau timbangin, kita mau kasih lihat beratnya. Oke, okay, mulai dari fuel cover ini yuk, kita dibantu sama teman kita. Dia ini ringnya ring 16 ya, guys ya. Coba kita lihat beratnya berapakah? Eng 11,79 ya, jadi ya 11,8 kilo lah ya, oke, okay. Selesai. Nah boleh diangkut, sekarang kita mau cobain berat yang KMC gitu ya. Ini velg dua-duanya sebenarnya sih nggak bisa dibandingkan, guys, karena yang satu ring 17, yang satu ring 16 gitu, jadi ya ya jangan dibandingin gitu loh. 15,4, oke, okay ya, 11,8 sama 15,4 ya, itu sebenarnya 15,38, cuma ya oke, okay lah, kita bulatnya 15,4, oke, okay, jadi ini yang maksudnya kedua-duanya sama 2500 LBS. Kalau untuk beratnya yang ini 11,8 kilo, yang ini 15,4 kilo. Jadi ya memang bukan berarti KMC berat, guys. Enggak. Jadi ini karena dia ring 17 aja, yang ini kan dia ring 16. Jadi memang kita tidak bisa bandingkan ya. Cuma ini gua mau kasih tahu aja kekuatannya seperti itu. Nah, untuk mobilnya tadi kan gua sudah jelasin juga. Nah, kalian kalau mau cari ban tenang aja, pokoknya di MG mah komplit lah. Tapi jangan cari yang ban-ban kelas ban lokan, guys, kayak Achilles, Acelera, ya mohon maaf, kita nggak main gitu loh. Acelera kita juga cuman adanya di Badak gitu loh. Kalau untuk ban-ban Acelera yang MT biasa kita nggak ada gitu. Jadi kita lebih prefernya ke ban-ban impor yang bahasanya agak premium quality gitu ya. Jadi kita nggak terlalu suka jualan yang barang-barang agak murah tapi kualitasnya kurang. Kita mendingan jualan yang mahal tapi barangnya bagus gitu. Ya bahasanya ada harga ya ada barang lah, guys, gitu. Jadi jangan suka tertipu lah gitu ya. Kalau kalian baru lihat-lihat berita gitu ya, banyak gue yang ngaku-ngaku kaya ternyata ya bohong juga kayaknya kan. Ya udahlah, nggak usah dibahas lebih lanjut, bukan ranahnya kita bahas ban pelek aja. Oke, ya udah itu aja, guys. Kalau malah mau lihat channel YouTube kita, langsung aja meluncur, komen aja kalau mau nanya-nanya, cuma mohon maaf slow respon. Lebih cepat langsung kontak sales kita aja. Langsung cepat itu mah. Kalau memang mau lihat post harian, langsung ke Instagram kita aja, guys, karena lengkap harian kita ada semua di situ. Oke, ya udah itu aja. See you next time, guys. Thank you. Bye-bye.